Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, and how are you today? Ketemu lagi dengan saya, Mr. Doni, and now we are in English class. Dan sekarang kita ada di pelajaran bahasa Inggris. So, what will we learn today? So, let's check it out. Okay, so, today we are going to learn about this, about health is important. Jadi hari ini kita akan belajar tentang health. Ada yang tahu health ini apa? Health ini adalah sehat atau kesehatan. Maaf, kesehatan. Jadi kita akan belajar pentingnya kesehatan atau kesehatan itu penting. Well, why? Why ya? Kenapa ya? Penting. Why is important? Because karena kita ini bisa terserang penyakit atau yang tidak sehat itu dari animals, dari binatang. We also can get attack, kita juga dapat diserang by virus, oleh virus, terus on also the infection and humans. Jadi kita bisa diserang penyakit itu dari animals, virus, infection and humans. Infections is like seperti kalau kalian penyakit atau apanya itu bisa membuat kita tidak sehat. Atau juga humans. Humans maksudnya adalah manusia. Manusia yang lain, orang lain itu bisa menularkan penyakit. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak sehat. Nah. Alright, then how? How we keep our health? Jadi gimana caranya kita menjaga kesehatan kita? First, number one, we have this. Kita masih ada dalam masa pandemi, karena kita masih di pandemi, so we need to keep this one. Please keep your distance. Please keep your distance. Repeat after me. Ulangi. Please keep your distance. One more time. Satu kali lagi. Please keep your distance. That means, yang artinya ini, jaga jarak. And then, second one, yang kedua, we have this. Itu sudah kenal ya, ini dari gambarnya ya. Please wear a mask. Please wear a mask. Okay, repeat after me, ulangi. Please wear a mask. One more time, satu kali lagi. Please wear a mask. Okay, pakailah masker. Dan selain itu, the third way, cara yang ketiga, we have to wash our hand. So please wash your hand. Oh, maaf. Please wash your hand. Ikutin. Please wash your hands. Artinya adalah cucilah tanganmu. Nah, and then the fourth, yang keempat. Nah, kira-kira ada yang tahu ini gambarnya apa? Makanan. Nah, ini ya. Eat nutrition food. Eat nutritious food. Eat nutritious food. Nah, makanlah makanan bergizi. Good. And then next, we have. Ingat ini, selain menjaga kesehatan dengan cara yang tadi, kita juga harus menjaga kebersihan supaya sehat. Nah, this one, don't litter. Repeat after me, don't litter. One more time, satu kali lagi, don't litter. Jangan buang sampah sembarangan. Then, second one. Let's keep our school clean. Let's keep our school clean. Mari jaga kebersihan sekolah kita. And then next we have. Nah, ini yang paling harus dihindari. Don't smoke. Repeat after me, ikutin. Don't smoke. One more time. Don't smoke. Jangan merokok.
Then sweep the floor. Repeat. Sweep the floor. Oke, jadi selain menjaga caranya tadi, ada juga caranya menjaga kebersihan supaya lebih sehat, supaya hidup sehat. Nah, now kalian kan sudah tahu ya tadi cara-cara membersihkan atau menjaga kebersihan supaya kita menjadi sehat. Nah, sekarang I want you to please finish your book page 69. Jadi dikerjakan halaman 69 ya. Oke, hari ini kita singkat saja karena ini pertemuan pertama kita, because this is our first meet. Thank you, stay healthy and stay safe. Jaga kebersihan, kesehatan juga. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.